kan nggak tiap hari makan Indomie, nggak tiap hari, Bunda nggak tiap hari, sekali-sekali makan Indomie. Ini karena malam aja Bunda udah belum makan, kan? Nggak apa-apa, nggak tiap hari makan Indomie. Indomie yang Bunda makan ini bukan mie, bukan mie soto. Enak nih Indomie, ini enak nih Indomie. Kan sekali-sekali, kan yang hari kan. Ya. Untuk hari gak boleh. Khusus kita rusak. Iya. Kenapa itu? Karena itu marah. Kalau kita makan tiap hari, dia ngamuk gitu. Dia ngamuk gitu. Dikasih kerupuk ya, makasih ya Dewi anak bunda, makasih Dewi Kosten, makasih sayang anak bunda, anak gue, makasih sayang udah nyamperin bunda ke McDonald ya kan, hari ini rame McDonald Indonesia kan, loh barang hanya untuk ketemu bunda, makasih sayang, pokoknya bunda terima kasih banget buat teman, buat anak-anak bunda yang datang ke McDonald tidak hanya sekedar mengunjungi tapi sembari makan, makasih udah mampir ya. Ntar bunda kalau Indonesia buku datang sama McDonald's tutup pintukan, tutup, jangan dibuka-buka pintunya. Rokok bunyi kelinting, itu aja inget kelinting rokok dulu gitu. Soalnya pedes, jangan udah hilang pedesnya baru ngerokok, gak enak. Pedes-pedes, apa itu tadi tuh, ha? Kayak taman-taman surga, ha? Apa tadi tuh? Apa tadi tuh? Kayak ada taman-taman surga. Apa tadi tuh? Apa tadi kayak danau-danau, ha? Apa tadi tuh? Putih-putih di bawah itu, ha? Kayak taman-taman surga gitu loh. Kayak taman-taman. Apa tadi tuh? Muncul itu apa tuh? Apa namanya? Cabai-cabian, orang bilang anak sekarang cabai-cabian, colok-colok di jalan. Siapa penyanyinya itu? Hah? Nikita Mirzani. Kita doain Nikita Mirzani cepat selesai urusannya ya. Kasihan ya. Kadang-kadang manusia tuh silap ya. Kita doakan semoga Nikita Mirzani cepat selesai urusannya. Ya. Kasihan. Bunda kalau orang pernah berubah baik sama bunda, itu gak pernah melupain itu. Semua kita punya kesalahan. Semua kita punya silap. Jangan kita merasa paling benar dalam hidup. Ya. Ya. Jika cucu anak Adam tidak melakukan kesalahan lalu bertobat, maka Allah akan mengganti makhluk yang lain. Ngerti? Jika anak Adam cucu Adam tidak berbuat dosa, maka Allah menggantikan makhluk yang lain. Jadi kita harus paham ya, jangan sok suci, jangan merasa kita paling benar. Kita bukan malaikat, kita punya nafsu. Jangan menjudge orang yang berbuat salah. Seolah-olah kita gak pernah buat salah dalam hidup. Jangan. Kasihan. Ya kan?
enak kan kalau kayak gini. Apalagi jatuh-jatuh. Kau dimasuk di sini cabai, bukan di luar kau. Ah, bodoh kau. Kok cabai lompat-lompat kayak ikan kau. Ini minyak udah bonyot ini. Ah, kelamaan aku tadi masaknya soalnya. Jadi kayak makan bubur. Enaknya kelupuk.